Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di sini kita masuk di babul afwi wal i'rab anil jahilin, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Yang lalu terakhir hadisnya sahabat Anas tentang Rasulullah yang ditarik kainnya sehingga terluka, sehingga membekas oleh orang Badui. Kemudian orang itu meminta sesuatu, lalu Rasulullah justru tertawa dan memberikan kepadanya. Kemudian sekarang lanjutannya lagi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yahki nabiyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qawmuhu faadmauhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa yaqul Allahumma ufir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkisahkan tentang seorang nabi di antara para nabi shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabi itu dipukul oleh kaumnya sehingga berdarah, dan nabi itu mengusap darah dari wajahnya seraya berdoa, Allahumma ufir li qaumi fa innahum la ya'lamun, wahai Allah ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak tahu. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi ini Ibnu Mas'ud yaitu seakan-akan melihat Rasulullah menceritakan seorang nabi di antara para nabi. Para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa ini beliau menceritakan dirinya sendiri. Rasulullah Muhammad telah menceritakan dirinya sendiri. Itu ketika dipukuli oleh kaumnya, dilempar sampai berdarah. Ini kapan terjadinya? Terjadi ketika hijrah ke Taif, dan juga terjadi ketika perang Uhud, sehingga beliau terluka, keluar darah. Namun beliau justru mendoakan mereka kebaikan. Allahumma ufir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak tahu, enggak ngerti mereka ini. Di sini ada beberapa faedah, dan juga sebenarnya ada masalah. Nanti kita bahas. Yang pertama-tama di antara faedah hadis ini, bayanu annal anbiya'a asyaddun nasi bala'an wa betila'an. Hadis ini adalah penjelasan bahwa para nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Jadi para nabi itu adalah orang yang paling berat ujiannya. Tsumma atba'uhum al-amtal fal-amtal. Kemudian pengikut mereka, pengikut para nabi. Jadi para nabi itu berat ujiannya. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma salihun, tsumma al-amtal fal-amtal, yubtalan nasu ala qadri dinihim, fa in wujida fi dinihi salaba, zida fil bala. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Seseorang itu diuji tergantung kadar agamanya. Semakin didapatkan kekuatan dalam agamanya, maka semakin ditambah ujiannya. Ujian berat. Jadi inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kadang kita ini merasa bahwa kita sudah sholat malam, sudah puasa sunnah, merasa berbuat baik, membantu orang lain, tapi kok diuji berat. Kadang kita bayangkan kalau kita sudah baik seperti itu, kita bebas dari ujian. Nah justru kalau kita baik seperti itu, kita malah diuji. Untuk membuktikan bahwa baiknya kita itu serius, sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan bercanda.
Karena dengan ujian nanti tampak. Ketika diuji, dia gagal, dia lepas, dia bubar. Berarti bohong-bohongan saja. Berarti dia itu kadzib, berbohong. Tapi kalau diuji dia tambah tegar, tambah kuat, maka Allah tambah memberi iman, tambah memberi hidayah, tambah istiqomah. Ujian. Jangan nanti, wah kalau gitu saya takut jadi pengikutnya Nabi ya, ujiannya berat. Saya enggak jadi pengikutnya saja. Oh, nah. Itu orang-orang pengecut, orang-orang licik. Jadi bukan kita melarikan, jadi kita masuk ke dalamnya dan kita siap dengan apa yang ada di sana. Kemudian juga tawakal Allah. Karena ujian kalau dinikmati, ya kalau kita menerima dengan ikhlas, dengan ridho, dengan syukur, maka ternyata nikmat. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, annasu niyam la ya'rifuna haqiqata ma'alihim. Manusia sedang tidur. Tidak mengetahui hakikat tempat kembali mereka. Ada ucapan seperti ini dinisbahkan kepada sahabat Ali, annasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, apabila mati baru bangun. Sekarang manusia ini tidur, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Diajak baik kadang nolak, diajak buruk kadang nerima, enggak tahu, seakan-akan tidur. Setelah meninggal baru dia sadar, baru bangun. Seperti di sini Rasulullah Muhammad SAW mengajak mereka baik, tapi mereka nolak. Justru beliau dilempar batu, beliau dipukuli sampai beliau mengeluarkan darah. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, wujubus sabri wa tahammulil adza fi sabilillah. Wajib sabar dan tabah menghadapi gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib sabar dan tabah menghadapi gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah. Kalau kita di jalan Allah, kita ikhlas, gangguan itu banyak. Bukan hanya gangguan dari luar, tapi juga dari dalam gangguan. Sabar. Kemudian juga di antara kandungan hadis ini pula, istihbabu muqabalatil isaati bil ihsan. Anjuran membalas keburukan dengan kebaikan. Di sini Rasulullah SAW dipukuli sampai keluar darah, beliau justru mendoakan. Karena kalau keburukan dibalas keburukan, enggak selesai. Keburukan dibalas kebaikan, selesai. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kamu bantah, kamu tolak dengan cara yang terbaik. Orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, ada kebencian, akan berubah menjadi sahabat yang paling akrab. Dibantah ya. Karena hati manusia itu condong untuk mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya. Hati manusia. Kemudian di situ ada lagi faedah disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, jawazud du'ai lil kafirina fil hidayah. Boleh mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah. Boleh mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah. Ini enggak ada khilaf ya, boleh. Tapi di hadis itu apakah ada faedah yang mengarah ke sini? Antum lihat hadisnya. Boleh mendoakan orang kafir agar mendapatkan hidayah. Di hadis itu ada atau enggak faedah yang mengarah ke sini? Enggak ada. Di hadis itu yang ada malah mendoakan ampunan untuk orang kafir. Ini muskilahnya. Jadi kalau kita lihat lafaz hadisnya itu, Allahumma ufir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah orang yang tidak tahu. Padahal kita mengenal dalam Quran, dalam sunnah dan yang lainnya, kita enggak boleh mintakan ampun untuk orang kafir. Enggak boleh. Maka na'alan nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh nabi dan orang beriman mintakan ampun untuk orang-orang musyrik, siapapun dia. Ini muskilah hadis ini ya. Ini perlu dilihat lagi penjelasan-penjelasan para ulama bagaimana tentang hadis ini. Kalau mendoakan hidayah boleh, enggak ada khilaf. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka enggak tahu, boleh, enggak ada khilaf. Ini masalahnya memintakan ampun untuk orang kafir. Yang didoakan ini orang Islam atau kafir? Orang kafir, nolak dakwanya nabi, nabi dilempari, nabi dipukuli sampai keluar darah. Sambil ngusap darahnya di wajah, Nabi mengatakan, ya Allah ampuni mereka, ya Allah, mereka enggak tahu.
Ini perlu penjelasan lagi hadis ini ya. Karena di sini Syekh Salim menerangkan boleh mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah. Itu enggak ada khilaf. Tapi kalau kita kembali ke lafadznya, bukan mendoakan supaya mendapat hidayah, tapi mendoa supaya diampuni oleh Allah, lebih dari itu. Ini perlu dilihat lagi penjelasan para ulama. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula kamalu khuluqil anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, kesempurnaan akhlak para nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kesempurnaan akhlak para nabi, kesabaran mereka. Jadi Allah ketika memilih mereka itu tidak kebetulan, tapi memang Allah tahu bahwa mereka itu benar-benar pantas dipilih jadi nabi dan jadi rasul. Kemudian berikutnya hadis yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala laitas syadidu bisur'ah innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang bisa membanting, hanya saja orang yang kuat itu adalah yang menguasai dirinya ketika marah. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis ini dulu pernah dijelaskan panjang lebar di bab sabar, hadis nomor 45. Jadi orang yang kuat menurut beliau bukan orang yang bisa membanting orang. Yang kuat adalah ketika dia marah, dia sanggup melampiaskan marahnya, tapi ternyata dia berhasil menguasai dirinya. Itulah orang yang kuat. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita sambung bab berikutnya, yaitu bab ihtimalil adza. Bab tabah, menanggung beban gangguan. Tabah. Tabah ini perlu ya. Tabahan itu banyak sekali kebaikan di sana, tabah dalam segala hal. Termasuk tabah dalam belajar. Di situ pertama-tama dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran 143 yang sudah diulang berkali-kali hadis ini, yaitu qala Allah taala al-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, menahan amarah. Ini di antara sifatnya ahli syurga. Bahkan mereka-mereka yang menahan amarah, padahal mereka sanggup melampiaskan amarahnya, nanti hari kiamat dia dipanggil oleh Allah di hadapan semua makhluk, hatta yukhayyirahu minal huril 'ain bima syaa. Dia disuruh milih bidadari mana yang dia mau. Ini sudah lewat hadisnya di bab yang sebelumnya. Kemudian beliau Imam Nawawi juga membawakan firman Allah di surat Asy-Syura 43. Wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur, dan barang siapa yang sabar lagi memaafkan, sesungguhnya itu adalah termasuk perkara yang utama. Ini juga telah lewat ya, sabar dan memaafkan. Kemudian di bawahnya beliau Imam Nawawi membawakan satu hadis saja, bagaimana seseorang yang sanggup dengan tabah menanggung beban gangguan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, qala faqala la in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul malla wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik, rawahu Muslim. Hadis ini juga sudah lewat ya, bab tentang menyambung silaturahmi, tapi hadis ini penting dan banyak faedahnya, yaitu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya kerabat. Kerabatnya, kerabat itu family. Jadi masih ada hubungan darah. Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya nyambung mereka, tapi mereka memutuskan saya. Saya baik kepada mereka, tapi mereka jahat kepada saya. Saya lembut kepada mereka, tapi mereka kasar kepada saya, bersikap masa bodoh. Lalu kata Rasulullah SAW,
Jika keadaanmu seperti yang kamu katakan itu, maka seakan-akan kamu menaburkan abu panas kepada mereka. Dan Allah selalu bersamamu, menolong kamu atas mereka selama keadaanmu seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini agung sekali, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Pertama, hadis ini adalah anjuran menyambung tali silaturahmi. Anjuran ya, menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi kita kenal, yaitu menyambung hubungan dengan kerabat kita, mulai dari kerabat yang dekat sampai yang jauh. Menyambung hubungan dengan bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, kemudian juga kepada paman, bibi, keponakan, semuanya. Mulai dari kerabat yang dekat sampai kerabat yang jauh. Di sini digambarkan seseorang yang diuji oleh Allah, yaitu dia nyambung ya, dia nyambung, mereka mutus. Kemudian dia baik, mereka jahat. Dia lembut, mereka kasar. Ini butuh perjuangan. Dan inilah namanya silaturahmi. Kata Rasulullah, apa? Kamu tetap lakukan itu. Kamu tetap lakukan. Jangan karena mereka mutus, kamu putus. Jangan karena mereka jahat, kamu jahat. Jangan karena mereka itu masa bodoh, kamu juga masa bodoh. Jangan. Jangan dibalas. Dan inilah namanya silaturahmi. Ada hadis yang lain berbunyi, laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Bukanlah seorang penyambung silaturahmi itu mukafi. Mukafi itu timbal balik ya. Mukafi itu untung-untungan. Jadi kalau ada orang baik, dia balas kebaikan. Ada orang senyum, dia balas senyuman. Ada orang berkunjung ke dia balas berkunjung. Itu namanya mukafi. Itu bukan menyambung silaturahmi, itu mukafi, itu wajar. Semua orang seperti itu wajar. Kata beliau yang dikatakan sebagai al-wasil, penyambung silaturahmi, itu adalah putus dan kamu sambung. Itu namanya nyambung. Jadi mereka enggak mau datang, kita datang. Mereka enggak mau berkunjung, kita berkunjung. Mereka jahat, kita lembut. Itulah namanya silaturahmi. Silaturahmi ini luar biasa. Namun ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, hadis ini walaupun dalam masalah silaturahmi antar keluarga, antar famili, namun oleh Imam Nawawi ditaruh di bab tabah, menanggung beban gangguan. Artinya hadis ini adalah umum hukumnya. Sesama kaum muslimin kita juga seperti itu, kita diganggu tetap tabah. Tabah. Namun yang seperti ini butuh keikhlasan. Kalau kita enggak ikhlas, enggak bisa. Karena ikhlas itu nafsu kita tidak mendapat bagian sedikit pun. Itulah ikhlas. Berarti kita adalah benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah Allah. Yang penting adalah Allah. Manusia tidak menghargai enggak ini enggak. Yang penting adalah Allah. Ini adalah membutuhkan keikhlasan. Kemudian di antara kandungan hadis ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, hendaklah kita menyambung orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, hendaklah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, hendaklah kita bersikap santun kepada orang-orang yang berlaku masa bodoh terhadap kita. Kemudian di antara kandungan hadis ini, seseorang yang berbuat baik pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, inilah yang namanya silaturahmi. Ini berat, tapi memang membutuhkan keikhlasan. Orang yang ikhlas itu, dia benar-benar tidak mengharapkan apapun, pujian atau juga harta duniawi, atau juga dia tidak mengharapkan bagian sedikit pun, tidak. Yang penting adalah Allah. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap orang melakukan yang seperti ini, maka semua permasalahan itu akan selesai. Semuanya akan selesai. Kemudian
Berikutnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan satu bab lagi, yaitu babul ghadab idan tuhikat hurmatus syar'i walintisar li dinillahi taala. Bab marah apabila dilanggar kehormatan-kehormatan syariat dan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kehormatan syariat ya, atau juga termasuk melanggar hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Jadi marah, marah yang terpuji, marahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan niatnya adalah membela, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran itu juga ada ayat-ayat yang memerintahkan supaya kita keras. Ya ayyuhan nabiyyu syahidil kufara wal munafiqina. Terus apa? Waghlun alaihim. Wahai Nabi, perangi orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Tapi kita tetap melihat situasi dan kondisi. Kemudian beliau Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Surat Al-Hajj ayat 30. Dan barang siapa mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Itu di antara tafsiran ayat ini. Syekh Salim mengatakan, itu orang yang meninggalkan kemaksiatan dan tidak melanggar yang haram, itu adalah merupakan bukti dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Nawawi membawakan lagi ayat Allah surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, pasti Allah menolong kamu dan meneguhkan kamu. Ini adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita jangan pernah meragukan janji Allah. Kalau kita nolong agama Allah, Allah pasti nolong kita, cepat atau lambat. Jangan pernah ragu. Para nabi oleh Allah diberikan kemenangan karena mereka mempunyai dua resep. Resep mereka itu adalah as-sabru. Yang pertama adalah as-sabru, yang kedua adalah al-yakin. Waj'alna minhum ma'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surat As-Sajdah. Mereka, para nabi, diangkat oleh Allah menjadi pemimpin para imam karena mereka itu sabar dan mereka yakin. Sabar, tabah, kemudian yakin. Yakin Allah menolong. Yakin Allah menolong. Jadi jangan pernah putus asa. Yang penting kita di atas jalan yang benar, kita ikhlas, pertolongan Allah selalu datang. Kadang kita sudah enggak sabar ya, kapan pertolongan Allah datang? Mata Nasrullah, kapan pertolongan? Enggak sabar. Tapi oleh Allah dijawab, ala inna nasrullahi apa? Qarib atau ba'id? Pertolongan Allah itu qarib, dekat. Tapi dekatnya Allah jangan disamakan dengan dekat kita ya. Kalau dekat kita mungkin besok atau bulan depan. Kalau dekatnya Allah itu kiamat itu dekat. Ya, iktarobatis, kiamat sudah dekat. Ini ayat ini turunnya kapan? 14 abad yang lalu, tapi sekarang juga belum kiamat. Jadi dekat kita dengan dekat Allah itu enggak sama. Yang jelas pertolongan Allah pasti datang. Sampai di Quran itu ada ayat ya, di surat Yusuf. Hatta idastai asar rusulu wadannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna. Ayat ini mempunyai beberapa penafsiran. Penafsiran yang masyhur ya, para rasul sudah putus asa, maksudnya tidak bisa lagi diharapkan keimanan kaumnya. Sudah putus asa, sudah mentok. Tidak bisa mereka diharapkan lagi. Mentok, percuma saja saya dakwah kepada mereka, enggak bisa lagi. Jadi mereka telah merasakan didustakan oleh kaumnya. Maka datanglah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsiran yang masyhur, yang banyak dipakai, yang masyhur. Tapi juga ada tafsiran lagi yang lainnya, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kutibu. Para rasul sudah merasa putus asa dan mereka merasa telah didustakan. Ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh Allah. Jadi para rasul seakan-akan merasakan Allah kan janji mau nolong saya.
mau membantu saya, mau memberi kemenangan sama saya. Tapi mana enggak datang-datang. Jangan-jangan saya dibohongi. Ini manusia, ya, manusia. Setelah dalam keadaan puncak seperti itu, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsiran seperti ini. Tapi yang masyhur penafsiran yang tadi, mereka sudah merasa putus asa, didustakan oleh kaumnya, enggak bisa lagi diharapkan keimanan mereka, barulah datang pertolongan Allah. Ada juga penafsiran seperti itu. Walaupun oleh para ulama yang lain juga dibantah, masa sih Nabi sampai seperti itu? Begitu. Tapi sebagai manusia, kita sendiri kadang merasakan seperti itu. Allah katanya nolong, katanya bantu, kok enggak datang-datang? Kapan? Jangan-jangan saya dibohongi oleh Allah. Ketika sudah puncak itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasa putus asa. As-sabru wal yaqin, sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.